Makanya ada seorang sahabat yaitu Abu Qatadah berkata, ya, Abu Qatadah itu perang ketika itu pemirsa. Melihat ada kaum muslimin yang sedang berperang, tapi tiba-tiba ada orang yang disunjung dari belakang. Pas mau dibacok, Abu Qatadah datang. Tang, melawan dia. Apa bacok Abu Qatadah pakai kelewangnya. Sama Abu Qatadah lebih cepat Abu Qatadah. Sak, langsung tugel tangannya pemirsa. Gel. Untung udah enggak bisa apa-apa lagi. Ini urusannya mati atau enggak nih? Kabur atau gimana? Tapi ternyata dia masih semangat walaupun udah puntung ya. Ditubruknya Abu Qatadah, dipeluknya Bung. Peluknya ini kan umat. Kuat meluknya pemirsa, walaupun tangannya puntung meluknya kuat. Umat jangan ini bocah nih. Meluknya kuat kali ini. Lama-kelamaan Abu Qatadah udah lemes juga nih. Rupanya dia pun makin lemes. Cengkeramannya udah mulai lemes ini. Ngeblak nih. Bob. Langsung diambil pedang sama Abu Qatadah. Bacok kan. Cok. Langsung lewat. Nih. Al-Amwa. Menemani ibadahmu. Juga hijrahmu.